Ngepol. Dan tentunya ketemu lagi di dan bersama dengan Vianda malam hari ini di jam 2:30 malam hari ini. Tentunya kita sudah kedatangan bintang tamu nih, dialog interaktif, dan gak kerasa ya kalau Rabu bukan kemarin kita sudah dialog interaktif. Dan kali ini kayaknya untuk topiknya nih, untuk pemirsa sekalian yang udah pernah ngintip-ngintip gitu ya di media sosialnya Salete TV, pasti sudah tahu dong ada obrolan panas yang bakal terjadi malam ini. Dan tentunya untuk malam hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang tentunya oke-oke banget, kece-kece banget untuk malam hari ini. Ada Bapak Muhammad Iqbal SPD dan juga Ibu Dr. Salia. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Fian. Dan kayaknya malam hari ini memang untuk dialog interaktif kita malam hari ini adalah obrolan panas seputar hubungan suami istri. Gria Sehat, Dr. Salia tentunya. Judulnya aja udah panas gitu. Panas gitu ya. Jadi walaupun di studio malam hari ini panas, dingin. Tapi rasanya tetap panas ya. Panas. Oke deh, dan tentunya di sini kita akan membahas tentang impotensi pada pria dan wanita. Gak apa-apa ya, udah jam segini kita sebut. Boleh. Impotensi pada pria dan juga wanita. Kalau kita mendengar kata impotensi dulu gitu ya, itu kan biasa cenderung dengan pria. Iya. Yeah. Iya dong, iya gak sih? Ini kenapa ada judulnya impotensi pada pria dan wanita? Sebenarnya emangnya selain pada pria itu wanita bisa mengalami sesuatu hal yang impotensi gitu ya. Jadi Vianda juga sendiri mikirnya apa gitu ya. Iya. Ya boleh mau yang Ibu dokter dulu. Iya. Apakah impotensi bisa terjadi pada wanita? Itu pertanyaannya ya. Ya pastinya bisa. Karena laki-laki dan perempuan kan sebenarnya sama. Hanya organnya saja yang berbeda. Betul. Ini kayaknya kita jelasin dulu nih ya. Kan kalau Vianda ini kan secara awam ya. Mm-hmm. Yang namanya impoten itu kan untuk laki-laki yang gak bisa dalam tanda kutip terangsang gitu ya. Tidak bisa melakukan tugasnya dengan benar. Iya gak sih? Iya gak sih? Nah ini kalau pada wanita, emang bahasanya juga impotensi tak? Iya. Yeah. Tetapi lebih sering terlihat gejalanya pada pria. Betul. Ya, karena ya bisa terlihat. Tapi wanita sebenarnya juga mengalami impotensi. Nah, tanda-tandanya antara lain yang pertama, rasa keinginan untuk hasratnya itu kurang. Nah, hasrat untuk melakukan pertemuan ya, hubungan suami istri itu sudah salah satu tanda. Sudah menurun. Ya, tapi belum sampai di tahap yang berat ya. Ya, kemudian juga ada ketidaksensitifitan pada organ kewanitaannya. Jadi tidak merasakan sesuatu yang bagaimana begitu pada saat bertemu dengan suami. Jadi biasa saja. Oh gitu. Oke. Entar. Pasti pemirsa di rumah nih juga udah pada mulai baru tahu juga nih sama kok wanita bisa impoten juga. Bisa, ya? Bisa. Jadi bisa. Buat pemirsa nih yang pengen dari awal pengen tanya-tanya, boleh banget kok, udah malam enggak apa-apa. Anak-anaknya udah pada tidur gitu ya. Boleh, jadi kalau mau tanya-tanya boleh langsung telepon aja di 0281777-1242 ya. 0281777-1242. Jadi boleh langsung tanya-tanya aja nih dari awal, mau tanya boleh, kita buka lain teleponnya ya. Lanjut lagi dok, gimana? Iya, tanda yang lain misalnya terjadi kalau misalnya ada pertemuan antara pria dan wanita kan pasti silaturahmi. Bahasanya apa nih? Silaturahmi ya, iya gak sih? Iya, boleh. Ini bukannya semakin panas, tapi semakin kering. Jadi jadi pelumasan pada area kewanitaan itu berkurang. Jadi kadang-kadang harus dibutuhkan pelumas khusus, kan biasa dijual gitu ya di mat-matnya. Iya. Itu sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda juga kalau wanita ini mengalami penurunan ataupun ada impotensi.
Kemudian ada juga kesulitan dalam mencapai klimaks atau ya happy ending ya, seperti kemarin yang kita bahas. Jadi ibaratnya kalau main itu 1-0 terus, bapaknya 1, ibunya 0 gitu ya. Belum dapat. Terus kemampuan untuk mencengkeram kuat itu juga menurun. Bahkan kalau bisa dibilang seperti jalan tol ya. Kalau yang bebas hambatan ya. Iya, bebas hambatan gitu. Sehingga ini juga akan memberikan efek yang sebaliknya kepada pasangannya. Jadi kelainan atau penurunan kemampuan dalam hal berhubungan salah satu pasangan bisa berefek kepada pasangannya juga. Jadi gangguannya itu jadi menular gitu, bukan menular ya, punya imbas kepada pasangannya juga. Karena kalau memang yang namanya pasangan ini, kita cerita pasangan suami istri kan, yeah. kan? Jadi yang namanya pasangan suami istri kan pasti udah sering bersama, terus mereka pasti kerasa ya, walaupun memang sebenarnya kalau dalam suatu hubungan suami istri yang lebih terlihat itu laki-lakinya. Sebenarnya yang tadi dibilang happy ending, kan kadang wanita gak kelihatan hidupnya, taunya ya mainnya selesai ya dari pihak laki-laki gitu kan. Jadi ini nih yang sebenarnya perlu dibahas gitu kan. Jadi ya satu-satu lah ya dok, jangan kosong. Cuman itu memang kayaknya emang udah hal wajar ya. Ini Pak Iqbal ketawa-ketawa aja gitu. Gimana Pak Iqbal, mau nambahin nih? Mungkin yang bisa dirasakan. Ya, itu kalau di wanita ya, yang saya pelajari memang ada penurunan fungsi saraf di organ intimnya. Ini memang didasarkan pada faktor-faktor mungkin pasca melahirkan, kemudian kegiatan yang terlalu banyak, ini bisa berkurangnya sensitivitas. Jadi sudah tidak sensitif. Nah, otomatis dengan tidak sensitif, sensasinya kan juga hilang. Karena sensasi itu muncul kan karena sensitif. Seperti perasaan terlalu sensitif ya. Jadi ada orang lirik aja, aduh ya kan begitu. Itu sangat sensitif. Itu usia 17-an ke bawah. Itu sangat sensitif. Dilihat aja udah berasa. Ya. Tapi kalau sudah usia 30 ke atas, jangankan cuma dilihat, dia apa-apa ya enggak ngerasa apa-apa. Kalau apa namanya, sistem sarafnya sudah terganggu. Jadi ada kaitannya dengan sistem saraf sensitif ya. Kemudian penurunan libido, gairah dan keinginan, mungkin itu bisa disebabkan oleh hal yang lain, nanti kita bahas lagi. Oke deh, semakin malam semakin panas ya. Nggak apa-apa juga datunya mitra, untuk pemirsa Satelit TV Nyongepol, nanti kita bakal balik lagi, mau tanya-tanya boleh, tetap di Dialog Interaktif. GSDS Cilacap, satu-satunya pelayanan kesehatan holistik empiris yang modern dengan tenaga terapi sesuai dengan standar nasional. Terapi di GSDS Cilacap meliputi keluhan saraf terjepit, reposisi tulang belakang, perawatan pasca stroke, terapi untuk kelumpuhan, terapi untuk tumor atau kanker, hipertensi, jantung koroner, gangguan pencernaan, nyeri sendi, lutut kaku, skoliosis, low back pain, program kehamilan dan juga gangguan vitalitas pria. GSDS Cilacap didukung oleh tenaga terapis yang sudah berpengalaman di bawah penanggung jawab seorang praktisi yang sudah syarat dengan ilmu pengobatan komplementernya. GSDS Cilacap memberikan pelayanan yang luar biasa, penuh tanggung jawab, mengutamakan mutu dan kualitas pelayanan sehingga menjadikan kesembuhan Anda sebagai prioritas. Alamat di Jalan Nusantara nomor 100 Tritik Kulon Cilacap. Telepon 0282-556-5584. WhatsApp 089-663-909-384. Bingung mencari media yang tepat untuk beriklan? Satelit TV solusinya. Dengan multi platform, produk Anda bisa dilihat di mana saja. Pada TV digital di rumah,
platform media sosial, di kantor, atau bahkan saat Anda liburan. Dengan harga yang bersahabat, nikmati keuntungan yang lebih hebat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Marketing Satelit TV 0856-4798-8154. Sampai-sampainya aku bikin sate! Malah sedikit! Mentol, Kue Solo. Kue Solo. Solo. Gune Osi, Mekan Jakarta, mentel. Blung 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 blung. Hanya di Satelit TV, Inyong Epol. Nah, ini dia. Dapat kan, Pak? Dapat manisnya. Nah, siapa yang enggak suka? Kita kan cari yang manis-manis, bukan? Nah, kalau nyari yang pahit, ya kopinya aja. Tapi kita bisa merasakan manisnya, terutama manisnya cinta kopi negeri tembakau. Kajian Islam bersama Gus Ajir Ubaidillah membahas tentang permasalahan yang ada di masyarakat dalam sudut pandang Islam. Syah dari narasumber kita. Sekaligus buat pemirsa di mana pun saja Anda berada juga nanti boleh bertanya. Insya Allah banyak manfaat. Kajian Islam yang menginspirasi hanya di Satelit TV, Inyong Epol. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo! Kita beralih ke siaran televisi digital. Satelit TV, Inyong Epol. Dan kembali lagi nih di dialog interaktif untuk malam hari ini. Obrolan panas seputar hubungan suami istri, Gria Sehat Dr. Salia. Dan tentunya di sini sudah hadir Bapak Muhammad Iqbal SPD selaku praktisi kesehatan holistik dan empiris dan juga Dr. Salia selaku dokter umum dan juga herbalis. Nah, di sini Vena mau baca lagi nih. Tadi kan kita udah di segmen pertama tadi kita udah ngobrol banyak gitu ya. Nah, ternyata menopause dini pada wanita yang dianggap sebagai takdir ini seringkali memicu angka persoalan rumah tangga. Nggak banyak orang mengetahui bahwa menopause dini bisa dicegah ataupun ditunda dengan memperbaiki metabolisme tubuh dan juga pola hidup. Oke, dan sekarang kita lanjut aja nih dok. Ini tentang menopause dini. Biasanya kalau kita ngomongin soal menopause, itu kan usia-usia, kalau wanita kan 40 ke atas gitu ya, mulai-mulai 43, 45 gitu ya. Nah, ini malah ada menopause dini, ngeri banget. Bahasanya menopause dini gitu ya. Apa aja sih sebenarnya penyebab gairah hubungan suami istri apalagi nih tadi selain dari faktor menopause gitu ya. Kita bahas dari menopause dininya dulu aja deh ya dok. Bisa di lebih jelasin lagi gak nih biar pemirsa di rumah tahu nih. Apa tuh menopause dini dan oh ya buat pemirsa yang selama tayangan ini juga penasaran gitu ya. Mau tanya-tanya boleh langsung telepon aja di 0281-777-1242. Oke langsung dok dijawab dong menopause dini. Yeah. Menopause itu kan suatu tanda mm-hmm. dimana seorang wanita itu berhenti menstruasi. Betul. Nah, ini terjadi karena sel telurnya yang ada di badannya itu sudah tidak dihasilkan lagi mm-hmm. sehingga tidak terjadi menstruasi. Nah, mm-hmm. ini terjadi penurunan kadar estrogen yang sangat drastis. Nah,
ada wanita-wanita yang mengalami menopause dini, sebenarnya dia masih mengalami menstruasi. Oh. Nah, tetapi hanya jumlahnya yang menurun. Jumlah cairan atau darah yang keluar itu tidak seperti yang sebelumnya yang biasanya bisa penuh, biasanya satu minggu full. Nah, itu bisa hanya sehari dua hari bisa sudah selesai gitu, sudah bersih. Kemudian terjadi pengecilan pada organ-organ, ya misalnya payudara yang tadinya berisi kemudian mengecil. Nah, kemudian juga area bokong ya juga mengalami otot-otot yang mengecil juga. Ini juga tanda-tanda bahwa sudah ada penurunan jumlah hormon estrogen. Nah, ini tidak separah atau seturun seperti pada menopause yang sebenarnya, tetapi sudah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan suami istri begitu. Jadi gairahnya turun drastis, kemudian juga ya banyak problem-problem. Oh, itu Fina baru tahu tuh. Karena kita kan wanita nih ya, Dok ya. Jadi benar nih yang prianya enggak diajak dulu nih. Jadi memang saat waktu gadis itu kan mungkin jumlah darah yang dikeluarkan, cairan yang dikeluarkan saat menstruasi itu kan lebih banyak. Ternyata kalau cairannya lebih sedikit itu termasuk gejala menopause dini ya, Dok, tadi? Iya, ada penurunan. Rata-rata ada penurunan seperti itu emang memang seperti itu atau memang gejalanya itu? Atau ya, itu tidak semuanya seperti salah itu? Salah satu gejala yang bisa kita rasakan. Tapi untuk memastikan pastinya dibutuhkan pemeriksaan ya. Kalau kita seorang medis pastinya tidak hanya menduga-duga, tapi harus ada bukti. Buktinya yaitu pemeriksaan hormon di dalam tubuhnya. Begitu ya. Seperti itu. Jadi benar-benar nih ya, jadi untuk pemirsa udah tahu ya. Jadi menopause dini gitu kan tadi. Salah satunya ada yang berbeda gitu kan. Pasti wanita tuh lebih kerasa sih sebenarnya ya. Cuman memang hal ini untuk wanita itu jarang yang mau share, jarang yang mau bercerita gitu kan ya. Ini seperti fenomena gunung es. Jadi yang terlihat puncaknya itu hanya puncaknya saja sedikit, tapi yang terjadi di masyarakat itu sangat banyak. Sangat banyak masalah yang terkait dengan penurunan gairah atau hasrat pada wanita. Karena ya masalah yang terjadi juga kompleks ya, jadi ya akhirnya semuanya berdampak gitu. Karena biasanya memang fenomenanya di Indonesia sendiri itu kan apa-apa dari pria gitu kan ya. Sebenarnya wanita juga sama aja kok, cuman ya itu juga sama pentingnya. Nah, terus penyebabnya apa aja nih gairah hubungan suami istri selain tadi yang faktor menopause dini gitu ya, ada faktor lain nggak nih, Dok? Ya, pastinya banyak faktornya. Tapi yang pertama pastinya itu hormon yang menurun. Akibat apa? Karena hormon itu kan dihasilkan oleh aktivitas otak. Nah, jadi hormon dari otak akan memberikan cairan ya, semacam hormon yang akan menstimulus organ, yaitu di daerah indung telur itu juga menghasilkan. Jadi seperti reaksi domino efek. Nah, jadi dari otak menuju ke organ, dari organ menghasilkan hormon estrogen dan akhirnya berefek ke seluruh tubuh begitu. Nah, apabila aktivitas otak kita terlalu berat, misalnya stres yang sangat sangat besar, kemudian ya sekarang kan banyak masalah ya berhubungan dengan ekonomi terutama ya. Betul. Ini juga ternyata juga mempengaruhi performa wanita dalam kehidupan seksualnya. Gitu. Jadi hubungan suami istri juga kaitannya dengan hormon yang dikaitkan dengan pola pikir. Nah, itu satu. Nah, yang kedua pastinya dari tubuhnya sendiri, kebugarannya. Apabila tubuh kita bugar, pastinya performanya juga bagus ya. Nah, seperti itu. Kalau kita punya penyakit, misalnya hipertensi ataupun sakit gula, pastinya akan menurun juga performanya. Begitu. Dan pastinya mengalami penurunan dalam berhubungan suami istri. Begitu.
pola pikir dan juga kebugaran. Ya. Olahraga gitu ya. Olahraga, kemudian makanan ya, dan pola istirahatnya juga harus dijaga tetap. Karena memang kalau yang namanya wanita gitu ya, apalagi ibu rumah tangga, sebenarnya cuman ibu rumah tangga. Tapi mereka tuh sebenarnya di rumah capek sekali ya, gitu mereka ya. Full 24 jam bekerja. Iya. Kalau bapak-bapak mungkin kerjanya 8 jam sehari, selebihnya me time ya. Tapi kalau wanita ya mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, mengurus ya, apalagi dia punya pekerjaan, stresornya lebih banyak. Tuh, gitu. Pak Iqbal. Ya. Dan jadi, semuanya dituntut untuk bisa perfect. Nah, itu apalagi kalau punya suami yang perfeksionis, wah, itu bisa-bisa. Pokoknya maunya pulang stress. Kantor istriku harus cantik, harus fresh ya, gitu cantik, ya. Wangi. Ya, enggak apa-apa sih sebenarnya ya, kembali lagi ya. Ya memang harus seperti itu ya. Yang penting pikirannya si wanita itu sendiri terasa nyaman ya, Dok. Ya, harus happy. Udah happy, udah nyaman, aku mau cantik nih. Dan jangan lupa nih buat laki-laki juga finansialnya juga ya, itu penting. Mencukupi. Ya. Jadi sama-sama enak gitu ya. Pulang ke rumah kondisi istrinya juga fresh gitu kan. Jadi memang tadi kita udah tahu nih ibaratnya menopause dini yang terjadi itu kan bayangannya serem banget ya. Sebenarnya menopause itu yang diketahui masyarakat umum itu kan berhenti gitu ya untuk produksi sel telurnya tadi gitu kan. Nah, ternyata bisa juga kok masih menstruasi tapi dia udah berhenti, udah ada penurunan. Penurunan. Gitu ya. Panas ya, Dok ya. Oke deh, kita lanjut lagi deh untuk Satelit TV, pemirsa Satelit TV, nanti kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini. Hadir di Purwokerto, Gria Sehat Dinda Salia, satu-satunya pelayanan kesehatan holistik, empiris yang modern dengan tenaga terapis berstandar nasional. Kami menangani keluhan saraf kejepit, reposisi tulang belakang, perawatan pasca stroke atau kelumpuhan, tumor, kanker, hipertensi, jantung koroner, gangguan pencernaan, nyeri sendi, lutut kaku, skoliosis, program kehamilan, dan gangguan vitalitas pria. Saraf terjepit bukanlah penyakit yang boleh dianggap sepele, karena kan banyak sekali kasus saraf terjepit yang dialami oleh orang-orang sekitar kita yang hanya dicarikan solusi pijat atau sekedar minum suplemen. Gria Sehat Dinda Salia memberikan pelayanan prima, mengutamakan pelayanan sebagai prioritas kesembuhan Anda. Alamat praktek Purwokerto, Jalan Gerilya Timur, nomor 42 Berkoh atau 100 meter timur Nasmoko, telepon 0281-623-743. Alamat praktek Cilacap, Jalan Nusantara nomor 100, Tritih Kulon Cilacap, telepon 028-255-65584 atau di 089-663-909-384. Terapi di GSDS sehat dan mantap. Halo, saya Peggy Melati Sukma. Saya Inaya Wahid. Saya AKBP Edi Santoso SOS MSI. Saya Erick Erlangga. Anda sedang menyaksikan Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Inyongepol. 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 Satelit TV Inyongepol. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo! Kita beralih ke siaran televisi digital.
Nah, ini dia. Dapat kan, Pak? Dapat manisnya. Nah, siapa yang enggak suka? Kita kan cari yang manis-manis, bukan? Nah, kalau nyari yang pahit, ya kopinya aja. Tapi kita bisa merasakan manisnya. Terutama manisnya cinta kopi negeri tembakau. Saya Peggy Melati Sukma. Saya Inaya Wahid. Saya KKPB Santoso SOS MSI. Saya Erick Erlangga. Anda sedang menyaksikan Satelit TV. Selamat BPT. Inyong Epol. Nah, ini dia. Dapat kan, Pak? Dapat manisnya. Nah, siapa yang enggak suka? Kita kan cari yang manis-manis, bukan? Nah, kalau nyari yang pahit, ya kopinya aja. Tapi kita bisa merasakan manisnya. Terutama manisnya cinta kopi negeri tembakau. TV Inyong Epol, dan tentunya masih di dialog interaktif pada malam hari ini, obrolan panas seputar hubungan suami istri bersama dengan GSDS Gria Sehat Dr. Salia. Dan malam hari ini tentunya untuk pemirsa Satelit TV, kalau yang dari tadi udah menyimak nih ya dan penasaran, pengen tanya malu-malu nggak apa-apa, telepon aja juga boleh kok, telepon di 0281-777-1242 biar dijawab langsung sama ahlinya gitu ya. Jadi bukan tanya cerita kesana kesini, langsung aja tanya sama ahlinya mumpung ada di sini gitu ya. Mumpung gratis boleh tanya-tanya gitu ya. Nah, malam hari ini Vianda mau lanjut lagi nih dok, obrolan kita semakin panas ya. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Iqbal dan juga Ibu Dr. Salia. Pak Iqbal udah ketawa-ketawa aja nih dari tadi menyimaknya ya. Karena dari tadi kita memang lebih cenderungnya ngomonginnya soal wanita ya dok ya. Sambung lagi nih, tadi kan Dr. Salia sendiri sudah bilang ya kalau memang usia wanita itu setelah melahirkan biasanya usia 30 ke atas. Vianda sekarang mau tanya nih, apakah memang terjadinya menopause dini dan juga sensitivitas pada organ wanita itu memang usia-usia segitu nih dok? Bisa nggak sih terjadi di bawah usia itu atau apa gitu? Yeah. Sensitivitas organ ya. Jalan tol tadi. Ya. Sebenarnya tergantung dengan masing-masing. Jadi apabila dia mengalami banyak trauma ya, misalnya dia melahirkan, kemudian juga memiliki masa lalu yang kelam misalnya, itu juga bisa mempengaruhi performanya gitu. Jadi masa lalu yang kelam ya, misalnya dia trauma. Trauma. Misalnya pernah mengalami pelecehan seksual waktu kecil, nah itu juga menyebabkan penurunan. Nah, penurunan di situ. Nah, kemudian juga ada cedera-cedera di panggul. Nah, ini pada saat proses melahirkan itu juga bisa mengurangi sensitivitas. Nah, ini mungkin Pak Iqbal bisa memahami ya tentang cedera-cedera karena beliau terapisnya. Iya nih, jadi memang kalau Pak Iqbal kan praktisi kesehatan holistik dan empiris. Nah, itu dia ya. Ibaratnya kan kalau wanita juga bisa kerasa ya kalau kita itu jalan tol gitu kan. Itu kan tadi seperti yang dokter bilang ya, olahraga dong gitu kan ya. Ini Pak Iqbal mau nambahin lagi. Iya, jadi menyangkut dengan sensitivitas. Tadi sudah saya katakan, saya singgung di awal itu ada masalah dengan saraf. Jadi wanita ini memang problem wanita itu tidak bisa diselesaikan oleh sesama wanita. Laki-laki harus ikut campur. Terutama suaminya. Ya, suaminya harus ikut campur. Oke, sepertinya ada yang mau bertanya nih. Kita angkat dulu. Halo. Halo, selamat malam. Nggak usah malu-malu nih, Bapak atau Ibu.
atau ibu dengar suara saya? Oke deh, kayaknya masih malu-malu nih ya. Halo? Halo, selamat malam. Ya, malam. Dengan ibu nih ya. Ugi dari Karanggintung. Oke, gimana? Ibu Ugi yang mau ditanyakan? Oh iya, sudah. Sudah, itu aja. Ada lagi? Sudah ya? Oke, langsung dijawab aja nih. Ini Pak Iqbal udah langsung nangkep nih. Jadi, saya keluhannya ada diabetes, tapi saya juga impoten kan begitu. Tadi pembicaraannya yang saya tangkep agak kurang jelas, tapi maknanya udah paham. Nah, tadi kembali lagi kepada masalah wanita. Tidak hanya sesama wanita, laki-laki punya peranan penting untuk menyelesaikan masalah wanita. Nah, kita merasa diri kurang mampu untuk membuat wanita kita bahagia secara materi. Ya, kita bahagiakan dia secara perasaan. Nah, kalau kita tidak bisa juga dengan perasaan, ya dengan cara yang lain, apa misalkan semacam kita berikan dia kenyamanan, kepuasan batin. Nah, laki-laki yang tidak bisa memberikan seperti itu, berarti kan tidak bisa memenuhi nafkah lahir dan batin. Nah, ini masalah yang paling besar. Nah, masalah di dunia juga masalah di akhirat kan begitu. Jadi kembali ke Bapak, Pak siapa tadi? Ibu Ugi di Karanggintung. Punya masalah diabetes. Jadi diabetesnya dulu yang diobatin. Kalau diabetesnya sudah diobati, kebetulan kita prioritas ya. Ada program memang 2 tahun ini saya prioritaskan masyarakat Banyumas itu harus terbebas dari diabetes. Tetapi ya kebetulan karena kerjasamanya belum bisa sepaham, belum bisa ada MOU. Jadi kita secara pribadi melalui yayasan NJA, yayasan kita pribadi, kita memberikan program itu untuk penyelesaian diabetes. Jadi ibu-ibu silakan berkonsultasi dengan Bu Dokter untuk penyelesaian masalah diabetesnya. Insya Allah 3 bulan sudah bisa normal. Kalau belum ada luka-luka yang berat ya. Kemudian kalau untuk terapi masalah dengan sensitivitas tadi, ya kalau orang diabetes memang yang lebih sensitif itu pikirannya, bukan fisiknya. Jadi organ-organnya juga terganggu. Jadi kalau di wanita tadi kembali kepada sensitif organ, kalau dia mengalami masalah dengan reproduksi, terjadi misalkan ada gejala serviks yang radang, ataupun kalau ada pap smear apa itu pengecekan, wah ini kayaknya ada gejala kanker, langsung kaget, takut. Nah, itu jangankan menurun sensitivitas, maupun sudah enggak untuk didekatin kan begitu, sudah langsung menolak dan langsung karena berpikir takut. Wah ini nanti saya akan punya madu, wah saya nanti akan ini akan itu, pikirannya kan? Udah jelek duluan iya, gitu itu. Ya maka laki-laki punya peranan penting untuk menyelesaikan wanitanya. Kebetulan GDS juga menyediakan terapi untuk masalah organ internal tim wanita itu dengan metode empiris, yaitu dengan cara digurah. Yang mengerjakan yo sesama wanita, bukan laki-lakinya. Jadi jangan salah paham dulu. Kita menerapi titik-titik hubung yang terhubung dengan organnya tersebut. Jadi bukan menerapi organnya. Seperti itu ya. Titik-titik hubungnya titik-titik ya. Hubung. Aduh, semakin panas sesuai dengan judulnya malam hari ini, obrolan panas seputar hubungan suami istri. Dan tentunya selain menjadi yang spesial, malam hari ini pelatih juga kayaknya ya. Oke deh, untuk setelah pemirsa Salit TV, nanti kita bakal kembali lagi. Yang mau bertanya-tanya boleh deh, tetap di Dialog Interaktif. GSDS Cilacap,
satu-satunya pelayanan kesehatan holistik empiris yang modern dengan tenaga terapi sesuai dengan standar nasional. Terapi di GSDS Cilacap meliputi keluhan saraf terjepit, reposisi tulang belakang, perawatan pasca stroke, terapi untuk kelumpuhan, terapi untuk tumor atau kanker, hipertensi, jantung koroner, gangguan pencernaan, nyeri sendi, lutut kaku, skoliosis, low back pain, program kehamilan dan juga gangguan vitalitas pria. GSDS Cilacap didukung oleh tenaga terapis yang sudah berpengalaman di bawah penanggung jawab seorang praktisi yang sudah syarat dengan ilmu pengobatan komplementernya. GSDS Cilacap memberikan pelayanan yang luar biasa, penuh tanggung jawab, mengutamakan mutu dan kualitas pelayanan sehingga menjadikan kesembuhan Anda sebagai prioritas. Alamat di Jalan Nusantara nomor 100 Kulon Cilacap. Telepon 0282-556-5584. WhatsApp 089-663-909-384. Halo, saya Peggy Melati Sukma. Saya Inaya Wahid. Saya KKPB di Santoso SOS MSI. Saya Erick Erlangga. Anda sedang menyaksikan Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. KKPB TV. Inyongepol. 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 Satelit TV Inyongepol. Pengen yang enak, tapi nggak tahu tempatnya. Pengen yang mantep, tapi takut mahal. Nah, kalau pengen kuliner yang enak dan mantep, ya di Mantep Pol. Referensi kuliner yang mantep-mantep yang wajib Anda tonton hanya di Satelit TV Inyonge Pol. Pengen yang enak, tapi nggak tahu tempatnya. Pengen yang mantep, tapi takut mahal. Nah, kalau pengen kuliner yang enak dan mantep, ya di Mantep Pol. Referensi kuliner yang mantep-mantep yang wajib Anda tonton hanya di Satelit TV Inyonge Pol. Bingung mencari media yang tepat untuk beriklan? Satelit TV solusinya. Dengan multi platform, produk Anda bisa dilihat di mana saja. Pada TV digital di rumah, platform media sosial, di kantor, atau bahkan saat Anda liburan. Dengan harga yang bersahabat, nikmati keuntungan yang lebih hebat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi marketing Satelit TV 0856-4798-8154. Halo! Hey, wadahoy! Wadahoy! Selamat malam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Jatuh, betul! Ya nggak karuan tingkahnya tapi konyol, itu sih Afton Brewok. Halo! Jenonganan dopek tapi ngomongnya keminggris gitu. Yang sok cantik dan centil tapi cerewet banget, itu sih Citra Larasati. Mereka berdua bakal bikin Anda baper dan terbawa suasana. Hanya di Satelit TV, Inyonge Pol. Untuk kalian yang suka banget sama yang namanya modifikasi, di sini kita bakal ngebahas tentang tips and trick seputar otomotif, komunitas, mobil dan motor di Banyumas Raya. Saksikan Auto Style hanya di Satelit TV Inyonge Pol. Satelit TV Inyonge Pol dan malam hari ini kita masih dialog interaktif nih ya. Obrolan panas seputar hubungan suami istri bersama dengan Gria Sehat Dr. Salia. Semakin malam, semakin panas gitu ya. Dan untuk pemirsa Satelit TV yang mau tanya-tanya di rumah,
Boleh kok ya, mumpung ada pakarnya nih. Tadi di belakang pas pemirsa gak lihat sih, kita udah ngobrol-ngobrol banyak gitu ya. Jadi memang bener-bener pakar ahlinya khusus nih. Buat pemirsa Satelit TV yang mau tanya-tanya, mau telepon boleh di 0281-777-1242. 0281-777-1242. Dan untuk malam hari ini adalah solusi pengobatan impotensi pada pria dan wanita. Karena dari tadi kita ngomonginnya lebih ke wanita, wanita, wanita. Walaupun memang di studio ini nggak balance juga ya. Kita 2-1. Iya. Sendirian gitu kan ya. Waduh. Sekarang kita langsung aja nih dok bahas tentang impotensi pada pria. Tadi kita udah tahu dong ya tentang impoten pada wanita gitu kan. Seperti apa menopause dini. Dan sekarang tentang impotensi pada pria. Ini yang mau jawab, mau yang pria dulu. Yang udah senyum-senyum itu langsung siap aja gitu ya. Oke deh Pak Muhammad Iqbal, langsung boleh jawab ya, impotensi pada pria. Itu bisa dimulai dirasakan yang pertama itu penurunannya itu sejak dia selesai puber. Puber? Ya, selesai puber. Kan katanya kalau laki-laki pubernya 2 kali tuh. Kan katanya, pernah ngalamin tidak? Kan saya ada ini sudah pernah dipelajari tidak kan? Belum pasti. Ada yang pura-pura puber kan begitu. Oh gitu. Tidak ya, pasti. Ini kalau lihat istri sendiri cowok ya. Kalau lihat istri sendiri impoten, lihat istri tetangga puber. Gitu. Beda lagi urusannya. Waduh. Ya, sekarang secara kesehatan. Secara kesehatan. Organ vital pria akan ada penurunan fungsi apabila sering digunakan dengan hal-hal yang tidak penting. Ntar dulu nih, bahasanya sering digunakan untuk dengan hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting. Ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah paham apa saja yang dikerjakan oleh laki-laki yang tidak penting selain hubungan suami istri. Nah, tentu laki-laki udah tahu ini, udah langsung tahu ya. Apa yang dia kerjakan sejak dia puber sampai dia berumah tangga. Kalau yang dia kerjakan bukan hubungan dengan suami istri, itu akan terjadi impotensi. Sering ya? Saya jamin pasti terjadi impotensi. Aduh, malah pasti jadinya ya. Ini karena impotensi itu kan ada 3 tahap. Nah, yang pertama dia mengalami penurunan sensitivitas. Oh, kayak wanita sama ya. Sama, jadi sensitif itu sangat penting sebenarnya. Nggak langsung gitu nah, ya. Kemudian terlalu sensitif. Tidak sensitif, terlalu sensitif. Baru ngintip aja udah wahing, belum masuk. Oh, oke. Okay. Wahing ya. Itu ini, bersin. Bersin. Ya, siapa tahu ada pemirsa Satelit TV nggak tahu. Apa nih? Baru ngintip jadi, udah wahing. Belum apa-apa, sudah selesai. Nah, ini laki-laki. Yang ketiga, nggak bisa ngapa-ngapain. Mempunyai keinginan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Difokus tetap enggak bisa. Dipikirkan juga enggak bisa. Akhirnya larinya ke obat kuat. Obat kuat, obat kuat, obat kuat. Tidak terjadi solusi. Kenapa? Saraf yang terkena dengan aktivitas yang tidak normal tadi. Tentu laki-laki udah paham. Aktivitas yang tidak normal selain suami. Akan berefek impotensi itu hampir 90%. Aduh serem ya, rasionya itu 90%. Yeah. Ayo buat di rumah nih yang belum berkeluarga gitu ya, udah mulai terjadi warning ya, dari pubertas sampai suami istri gitu ya. Nah itu udah mulai terhitung berarti ya. Jadi kebanyakan pemakaian organnya itu saat sebelum berumah tangga. Jadi hati-hati, penggunaan semakin irit kita menggunakan, semakin lama daya tahannya. Sama seperti senter, siang-siang nyenterin, giliran malam kok senternya nggak nyala, kan begitu. Jadi harus hemat. Penuh dengan kata-kata kiasan ya, malam hari kita ini. Kita harus menghemat penggunaan
peralatan kita. Kalau mau dia itu sehat. Kemudian menjaga kebersihan. Ya. Kemudian pola makan. Kemudian tidak memakan dan meminum sembarangan. Sembarangan artinya alkohol berlebihan. Ah, ya. Kemudian makanan-makanan yang mengandung banyak air juga berlebihan. Misalkan seperti makan semangka berlebihan. Makan timun berlebihan. Ya kan terjadi ibaratnya istilahnya peltu. Nempel gurmetu. Wahing langsung. Ngintip tadi tuh wahing langsung ya. Itu juga bisa disebut dengan impoten. Jadi impoten dengan ejakulasi dini ini kakak adik. Jadi kalau terlalu sensitif maka terjadi ejakulasi dini. Kalau tidak sensitif maka terjadi hipotensi. Maka yang perlu diperbaiki adalah terapi sistem saraf. Kemudian minum suplemen. Jangan obat. Jangan pernah minum obat kuat. Kalau tidak mau hipoten permanen. Berarti suplemen itu yang dibenarkan badannya dulu ya, setahu Fianda kan. Stamina kalau suplemen kan buat dulu. Kita sehat kan ada dulu ada hormonnya. Hormon testosteron. Aduh, ini dari tadi makna kiasannya banyak ya. Tapi tentunya Fianda yakin sih kalau pemirsa Satelit TV udah paham, pasti yang kayak gitu udah langsung connect aja cepet gitu ya. Berarti tadi untuk 90%-nya itu bakal terjadi impotensi itu usia berapa ya kalau usianya? Usianya tergantung penggunaannya tadi. Kalau dia menggunakan dalam usia pubertas. Dia menggunakan itu sampai umur 22 tahun, maka dia di usia 23 tahun dia menikah, maka dia gunakan dengan istrinya itu sampai 15 tahun, maka selanjutnya dia akan penurunan. Akan penurunan. Jadi seperti sosis misalkan bisa tapi ke bawah, bisa seperti pisang misalkan bisa tapi agak ke bawah. Nah kalau coba seperti timun lurus dan keras, jadi itu yang diharapkan ya, timun nggak ada yang ke bawah ya. Nggak. Oke, gimana Dokter Tali mau nambahin nih, ada yang mau ditambahkan nggak dari apa yang diutarakan sama Pak Iqbal? Ntar. Karena emang seru banget sih untuk perbincangan malam hari ini, jadi emang gak kerasa gitu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi deh pemirsa Satelit TV, tetap di Dialog Interaktif. Telah hadir di Purwokerto, Griya Sehat Dinda Salia. Satu-satunya pelayanan kesehatan holistik, empiris yang modern dengan tenaga terapis berstandar nasional. Kami menangani keluhan saraf kejepit, reposisi tulang belakang, perawatan pasca stroke atau kelumpuhan, tumor, kanker, hipertensi, jantung koroner, gangguan pencernaan, nyeri sendi, lutut kaku, skoliosis, program kehamilan, dan gangguan vitalitas pria. Saraf terjepit bukanlah penyakit yang boleh dianggap sepele. Dikarenakan banyak sekali kasus saraf terjepit yang dialami oleh orang-orang sekitar kita yang hanya dicarikan solusi pijat atau sekedar minum suplemen. Griya Sehat Dinda Salia memberikan pelayanan prima, mengutamakan pelayanan sebagai prioritas kesembuhan Anda. Alamat praktek Purwokerto, Jalan Gerilya Timur, nomor 42 Berkoh atau 100 meter timur Nasmoko, telepon 0281-623-743. Alamat praktek Cilacap, Jalan Nusantara nomor 100, Tritih Kulon Cilacap, telepon 028-255-65584 atau di 089-663-909-384. Terapi 3SDS, sehat dan mantap! Nah, ini dia. Dapat kan, Pak? Dapat manisnya. Nah, siapa yang enggak suka? Kita kan cari yang manis-manis, bukan? Nah, kalau nyari yang pahit, ya kopinya aja. Tapi kita bisa merasakan manisnya. Terutama manisnya cinta kopi negeri tembakau.
kajian Islam bersama Gus Ajir Ubaidillah, membahas tentang permasalahan yang ada di masyarakat dalam sudut pandang Islam. Syah dari narasumber kita, sekaligus buat pemirsa di mana pun saja Anda berada juga nanti boleh bertanya. Insya Allah banyak manfaat. Kajian Islam yang menginspirasi hanya di Satelit TV, Inyongepol. Pengen yang enak tapi nggak tahu tempatnya. Pengen yang mantep tapi takut mahal. Nah, kalau pengen kuliner yang enak dan mantep, ya di Mantep Pol. Referensi kuliner yang mantep-mantep yang wajib Anda tonton hanya di Satelit TV, Inyong Epol. Bingung mencari media yang tepat untuk beriklan? Satelit TV solusinya. Dengan multi platform, produk Anda bisa dilihat di mana saja. Pada TV digital di rumah, platform media sosial, di kantor, atau bahkan saat Anda liburan. Dengan harga yang bersahabat, nikmati keuntungan yang lebih hebat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi marketing Satelit TV 0856-4798-8154. Halo, saya Nadia Syahab. Saya Peggy Melati Sukma. Saya Inaya Wahid. Saya KKBB Edi Santoso SOS MSI. Saya Erik Erlangga. Anda sedang menyaksikan Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Inyongepol. 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 Satelit TV Inyongepol. Satelit TV Inyongepol. Gak kerasa nih, kita sudah di segmen terakhir di dialog interaktif obrolan panas seputar hubungan suami istri Gria Sehat Dokter Salia. Malam hari ini solusi pengobatan impotensi pada pria dan wanita. Panas ya. Gak kerasa nih, udah sampai segmen terakhir aja. Tadi yang Vianda tangkep, Vianda cepet nih nangkepnya nih ya. Kalau laki-laki sekarang kan biasanya dipakai istilahnya pisang. Jangan mau dibilang pisang. Pisang itu bisa turun ya, bisa banyak yang bengkok. Tadi juga katanya Pak Iqbal, jangan mau dibilang sosis. Sosis juga bisa turun gitu ya. Masih lembek. Masih lembek, yeah. Gitu kan. Nah, tentunya pengennya sih sekarang istilah baru adalah timun. Timun. Nah, yeah. Ini yang di studio yang laki-laki udah pada ketawa-ketawa nih. Pada udah penasaran nih, gimana sih biar kita-kita nih jadi timun aja gitu timun kan. Timun tegak bergerigi ya. Yeah. Aduh. Sudah. Tegak bergerigi. Oke, nih gimana nih biar pemirsa Satelit TV di rumah juga tahu nih tips dan juga solusinya biar buat bapak-bapak nih biar bisa jadi timun. Iya. Tentang impotensi atau disfungsi ereksi, sebenarnya kita bisa mengetahui apakah kita sudah mengalami penurunan atau belum. Jadi kalau istilahnya kita lebih mudah membayangkan ya. Ada 4 kriteria atau tahapan. Ya organ laki-laki ya, Mr. P ya, yang paling lemah itu berbentuk seperti tape. Nah, tape itu ya ada bayangan ya, Tape singkong ya. Ya tape singkong. Oh, ya. Kemudian yang tingkatan yang kedua seperti sosis. Nah, sosis. Agak lembek. Ya, agak kaku tapi juga lembek. Tingkatan yang ketiga seperti pisang, jadi sudah mengeras tapi belum maksimal. Nah, tingkatan yang terakhir itu seperti mentimun. Ini tentunya tergantung kesegaran atau kebugaran. Nah, jadi tips supaya seperti mentimun terus bagaimana sampai usia 90 tahun, pastinya badan kita harus sehat. Ya. Olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, ya, tidak mengandung banyak radikal bebas, ya. Kemudian banyak makan makanan yang mengandung antioksidan, pastinya untuk melawan radikal bebas, ya, dengan sayur dan buah-buahan atau minum suplemen-suplemen tertentu yang aman, pastinya bukan obat. Nah, begitu. Kemudian apabila ada sakit penyakit, misalnya
gangguan hipertensi ya, karena semakin usia lanjut pastinya pembuluh darah semakin kaku dan mengeras, pastinya ada problem darah tinggi. Nah, ini juga bisa menyebabkan menurun, jadi tidak jadi timun tapi juga turun lagi sampai jadi tape. Mulai berpikir pemirsa ya, Satelit TV ini. Apabila ada problem penyakit harus diatasi. Kemudian berolahraga seperti tadi. Kemudian jangan makan makanan yang membuat pembuluh darah tersumbat. Nah, seperti makan banyak kolesterol misalnya, misalnya daging-daging dan ya tahulah ya jeroan yang enak-enak itu. Nah, itu juga bisa menyebabkan pembuluh darah kita kan mengalami penyumbatan. Nah, kalau tersumbat pastinya aliran darah yang harusnya membuat organ itu mengeras ya, akhirnya jadi lembek. Jadi tips-tipsnya seperti itu. Ayo, jadi mulai berpikir nih, tergolong manakah punya saya? Apakah tape singkong? Apakah sosis? Ataukah pisang? Ataukah mentimun? Oke deh, dan Pak Iqbal ada yang mau ditambahin nih? Ya, kita jangan pernah malu untuk mencarikan solusi yang seperti itu. Karena penting itu. Itu sangat penting untuk amal ibadah kita semua. Sebagai laki-laki, ayolah kita saling transparan, jujur pada diri sendiri. Jangan merasa bangga dengan bisa apa namanya membuat wanita itu bersuara palsu, tetapi banggalah saat wanita itu memberikan suara dengan hatinya. Maka ayolah kita jadi timun. Ayolah kita jadi timun. Kita jadi timun gitu ya. Tentunya tips-tips dan solusinya sudah tahu nih ya, sudah banyak. Kita sudah siap. Jadi kita hadir itu karena kita siap solusi. Kita siap herbalnya, kita siap tempatnya, dan kita siap waktunya. Maka kita hadir untuk pemirsa semuanya. Jangan sungkan, jangan malu. Ya, silakan berkonsultasi, silakan cari solusinya. Nah, tuh dia. Jadi untuk pemirsa jangan sungkan, jangan malu, karena ini memang untuk kemaslahatan bersama, gitu ya. Jadi dari suami, istri juga ayolah kita sama-sama sharing gitu ya. Dan nah, tentunya nggak kerasa juga nih untuk pemirsa Satelit TV. Terima kasih nih untuk Ibu Dr. Salia dan juga Bapak Muhammad Iqbal. Terima kasih loh sudah datang. Tentunya semoga bermanfaat gitu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih untuk pemirsa Satelit TV yang sudah menyaksikan selama satu jam penuh di Dialog Interaktif bersama dengan saya Vianda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Baru tahu loh.